ya. Film pertama saya adalah Bicara Dalam Diam yang dapat penghargaan terbaik asal saya dan tidak favorit dan nonton untuk sistem dari anak muda TKN. Akhirnya saya pikir formatnya itu beneran diskusi, jadi beneran diskusi santai gitu. Tapi ternyata emang saya jadi speaker. Tapi satu pertanyaan penting sebenarnya, boleh jawab boleh enggak? Mungkin ini rahasia umum. Siapa sih yang suaranya bisa bulat? Ayo berani kamu. Ini juga orang, tapi gak apa-apa. Ya udah lagi tadi ya. Kenapa memilih memasak film sebulat? Ide awalnya ini saya buat tahun 2010 saat ujian nasional. Waktu itu awal-awal ujian nasional itu saya gak tahu sama sekali tentang bicara ini, walaupun ada udah ada isu. Saya pikir itu cuma paling minimal atau yang pakai itu paling 10 orang atau 20 orang. Sampai hamil satu uang itu saya masih belum percaya bahwa ada nggak sih ini bocoran itu. Saya pikir itu benar nggak ada karena teman-teman saya sendiri juga belajar benar serius kelihatan itu, bahkan teman-teman yang nakal itu sampai benar ngerjain soal itu lah dikasih gitu. Yang menurut saya gak mungkin sih ada ujian ujian nasional, tapi ternyata pas hari H ujian nasional saya jalan ke kantin karena anak-anak pada kumpul di sana di atas di paling kelas sekitar jam 7 itu ya terjadi apa yang kalian lihat tadi di film. Jujur pertama kali ngeliat itu apa ya, bingung aja gitu, kenapa sih, wah gila bocoran bisa semudah ini beneran. Anak-anak bisa teriak, woi bocoran dari sama mana atau dari sama mana, A atau B. Gak apa gitu, beneran kayak A sampai sampai gitunya bocoran di nasional itu. Sampai gitu gak mau berpikir sebelumnya. Ternyata emang terbuka banget kalau di nasional. Ayo. Kok berani membuat film sebulan? Ini sebenarnya pertanyaan waktu itu juga seperti tanya sama beberapa orang pas lagi diskusi kayak ini. Kenapa berani? Karena menurut gua ujian nasional ini gak bisa cuma jadi alat buat buang-buang aja. Karena untuk sebagai alat mengukur tingkat kualitas sebuah sekolah pun sekarang udah gak bisa. Sekolah gua misalnya, SMA 34 itu kan maksudnya sekolah bulan. Otomatis siswa-siswanya emang bisa dikatakan lebih ya. Tapi kenyataannya hampir separuh angkatan pakai bocoran itu, dan buat gue yang pakai bocoran nggak bisa lucap bahwa mereka bodoh, bahwa mereka malas, mereka belajar, mereka tuh serius beneran. Tapi karena terlalu banyak tekanan di gue atau di kalian-kalian yang tidak berarti ini, yang mungkin oke deh gue pakai sebentar ya buat jaga-jaga, yang akhirnya malah pakai beneran gitu. Ya dan terus lagi fakta yang kedua bahwa banyak sebagian besar lulusan 34 itu masuk UI itu juga salah satu bukti bahwa memang kami bukan anak-anak yang bodoh gitu. Jadi jangan melihat bahwa karena sekolah A gitu, karena maka dicat sekolah itu jelek. Karena emang kenyataannya hampir di setiap sekolah itu udah ada distribusinya sendiri. Misalnya di SMA 70 atau di SMA 6 bedanya kalau di 34 gue berani ngomong kayak gini, kalau yang lain udah otomitas, ternyata itu wajar. Proses masuk itu berapa lama? Film ini gue kerjain sampai gue lulus sekitar bulan Juni. Lalu awalnya emang film ini gak gue nyanyi buat film sebentar. Masih mikir bahwa film ini tuh untuk film angkatan aja buat saya anak-anak di SMA gue. Tapi pas lagi sama nonton lagi rekaman-rekaman saat SMA, kok isu bocoran itu menarik banget gitu, karena ada beberapa orang yang gak lulus sampai nangis sampai pingsan gitu, ada yang bunuh diri, dan menurut gue ini tuh isu yang terus ada sampai kapanpun selama bulan itu masih ada, selama bulan itu masih sebuah alat, satu-satunya alat ukur untuk penilaian. Orang-orang masih akan berpikir bahwa yang penting gue nilai gue tinggi, gue lulus dulu gitu. Apa-apa ujian nasional ini tahu kalau misalnya gue bisa bikin G
skill misalnya yang gue bisa nyanyi misalnya, enggak kan, tetap aja yang lo lihat tetap aja nilai-nilai gue yang itu kelebihan kelebihan lo, atau tingkah laku lo di sekolah pun juga nggak bisa dinilai di uang. Apa yang ingin diomongin dari film Sobuntut ini? Apa ya, lebih mungkin gue mau menekankan bahwa ujian nasional itu emang udah sangat sangat gak penting sih. Karena gue pikir kalau misalnya ujian nasional ini ada, jatuh-jatuhnya cuma buang-buang aja. Orang tetap akan menggunakan Sobuntut walaupun kenyataannya lo gak bisa buktiin karena emang anak-anak SMA juga mau kayak yang film gue gitu. Kedua juga karena biaya buat UAN itu setahu gue sekitar 500 miliar dan itu jatuhnya pukul rata, misalnya lo, misalnya sekolah lo gak ada fasilitas-fasilitas ya, sekolahnya ada fasilitas-fasilitas, tetap aja soal yang lo kerjain sama atau kualitas pendidikan dari guru-guru gimana gitu. Atau misalnya lo asal misalnya lo sakit perut atau putus cinta kan juga soal ujian nasional